dan waktu panas. Mekah menjadi pusat dagangan, pusat ekonomi, pusat politik dan pusat agama. Menghubungkan di antara Syam, rihlat asy-syita, rihlat asy-sayf. Merupakan pengkalan dagangan kepada Eropah dan negeri sekitarnya. Dan menghubungkan dengan Yaman, rihlat asy-syita, yang menghubungkan negeri-negeri sebelah timur. Mekah menjadi pengkalan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang menakjubkan. Dia beri rezeki yang melimpah ruah. Dia tegakkan kuasa pemerintahan yang bermula dengan membangun manusia. Agenda menegakkan Islam dengan membangun manusia berbeza dengan ideologi-ideologi yang lain, teori yang lain yang ada dalam dunia. Nak bangun negara mesti ekonomi. Kalau tak ada ekonomi, negara tak boleh dibangun. Nak bangun umat mesti ekonomi. Semua parti-parti politik yang bukan PAS bercakap tentang ekonomi menjadi asas. Sama ada kawan kita atau lawan kita. Kita berbeza dengan lain. Kita menyatakan untuk menegakkan manusia, menegakkan dunia, mesti membangun diri manusia itu sendiri. Dengan iman, dengan ilmu, dengan akidah, dengan akhlak yang mulia. Selepas itu, manusia boleh mentadbir. Tak ada duit, dapat duit. Kelemahan dibina menjadi kekuatan. Kalau manusia tak dibangun, imannya tak ada, imannya lemah, akhlaknya runtuh, ada duit, perhabis duit. Ada harta merosakkan harta. Ada hasil bumi, tidak memberi apa-apa, tak ada. Maka dimulakan dengan membangun manusia. Dan Islam telah berjaya menundukkan dua kuasa besar dunia. Abdullah bin Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke Baitul Maqdis untuk menyaksikan penyerahan kota Baitul Maqdis selepas Parsi ditumbangkan, Rom ditumbangkan. Padri Baitul Maqdis mahu supaya penyerahan kota suci Baitul Maqdis disaksikan oleh ketua negara Islam Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apabila Umar sampai di Baitul Maqdis, Umar menyampaikan ucapan, "Nahnu qawmun a'azzanallahu bil-Islam. Famahma nabtaghil izza bighairi ma a'azzanallah, adallanallah." Kita adalah umat yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam. Sekiranya kita mencari kemuliaan yang lain daripada Islam, maka Allah timpulkan kehinaan ke atas kita. Orang Arab, kaum yang pertama menegakkan Islam. Arab yang buta huruf, Arab yang jahil, Arab yang samseng, paling samseng dalam dunia. Paling zalim, menimbus anak hidup-hidup. Dengan Islam, mereka mendapat izzah menjadi bangsa yang memimpin dunia. Allah memberi amaran, "Fa'in tatawallaw yastabdil qauman khairakum." Jika sekiranya kamu paling daripada Islam, kamu tak endahkan Islam, tak pakai Islam, Tuhan pukul kaum yang lain berkamu. Selepas orang Arab sudah rasa dia Arab, Arab ni lebih Melayu, lebih pada Melayu lagi. Tuhan lahirkan Nabi berbangsa Arab, Quran dengan bahasa Arab. Bila Arab meninggalkan Islam, Arab jatuh dan tumbang. Sangat dia main Melayu-Melayu sangat, tak tahu Islam di mana. Yang memuliakan Arab dengan Islam, yang memuliakan Melayu dengan Islam, yang memuliakan kaum dengan Islam. Bila orang Arab meninggalkan Islam, Tuhan tukar kaum lain. Kalangan Mamalik, bekas hamba abdi, menjadi khalifah Islam, memimpin negara. Obama bukan ketua negara, Obama topeng saja. Berbangga sangat dengan Obama jadi presiden Amerika. Tak boleh buat apa. Khalifah-khalifah Islam yang bekas hamba abdi memimpin negara dengan kuasa, dengan pemerintahan, dengan kemuliaan, dengan kehebatan. Bukan macam Obama tak boleh nak buat apa. Jadi buat ik je. Selepas hilangnya Mamalik, lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi berbangsa Kurdi.
Setelah hilangnya bangsa Kurdi, lahir kerajaan Osmaniyah dari kalangan bangsa Turki. Sehingga Allah menjadikan kerajaan Islam menemui zaman kelemahan dan zaman surut. Politik Islam dihilangkan, dirungkai. Tanah air Islam dijajah oleh musuh-musuh Islam. Malangnya orang Islam tidak faham. Musuh-musuh Islam faham. Mereka tahu kekuatan orang Islam terletak pada ajaran Islam. Mereka pisahkan orang Islam daripada ajaran agama mereka. Yang terpenting ialah ajaran yang berkait dengan politik. Sir Orangji, orang tali Belanda yang terkenal membuat riset di Indonesia. Yang mengaji pondok, menulis dalam satu artikel mengatakan, dunia barat jangan bimbang. Orang Islam beragama Islam, bersemayang, pergi haji, jangan bimbang. Apa yang boleh dibimbangi ialah adanya doktrin politik di kalangan orang Islam. Ini bahaya. Orang Islam kembali semula memerintah. Hari ini Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita, cahaya agama Islam tidak boleh dipadamkan. Termasuk di negara komunis. Saya baru balik dengan Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man daripada melawat negara komunis. Negara tabi besi yang tak ada maklumat tentang orang Islam di sana. Selepas kejatuhan khilafah Osmaniyah, berlakulah perjanjian Sykes-Picot di antara Menteri Luar British, Sykes dan Menteri Luar British, Picot, untuk membahagikan negeri-negeri Islam di Asia Barat di kalangan penjajah British, Perancis dan Itali. Mesir, Sudan, Kuwait, negeri-negeri Teluk ditakluk oleh British. Algeria, Morocco, Tunisia, Syria dan Lebanon dijajah oleh Perancis. Libya dijajah oleh Itali. Perjanjian Bangkok di antara British dan Siam untuk membahagikan semenanjung tanah Melayu. Terengganu, Kelantan, Kedah di bawah pengaruh British. Petani Yala, negeri kawasan itu di bawah pengaruh Siam. Perjanjian Betawi untuk membahagikan di antara kepulauan alam Melayu di kalangan British dan Belanda. Belanda menguasai Indonesia. Di negara-negara Asia Tengah dibahagikan di kalangan negeri kuasa besar komunis China dan Soviet Union. Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita mukjizat Al-Quranul Karim. Cahaya agama tidak boleh dipadamkan. Allah Ta'ala menunjukkan kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah yang menarik. Nabi Musa yang diketahui oleh Fir'aun melalui ahli-ahli nujum yang dapat mencuri rahsia langit, akan lahir seorang putera di kalangan Bani Israel yang menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Fir'aun mengisytiharkan undang-undang menyembelih kanak-kanak lelaki Bani Israel yang dilahirkan. Hanya anak-anak perempuan saja yang dibenarkan untuk menghalang kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Tiba-tiba Musa dibesar di dalam istana Fir'aun sendiri. Inilah kekuasaan Allah. Hari ini penjajah barat melancarkan serangan pemikiran melalui sekularisme, membuang kuasa politik dan memandangkan jabatan-jabatan agama untuk menjaga agama, untuk mengawal agama yang kuasanya terhad. Kuasa politik di bawah penasihat-penasihat penjajah dan pegawai-pegawai mereka. Dalam masa yang sama, mereka mengadakan sekolah-sekolah missionary untuk mengembangkan agama Kristian. Mereka gagal. Kemudian mereka membina sekolah-sekolah kebangsaan di negeri masing-masing untuk menghakiskan pengaruh Islam.